Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan yang lalu, pada episode yang lalu, kita telah sampaikan dan kita telah jelaskan dan telah kita paparkan tentang salah satu tanda besar hari kiamat, yaitu keluarnya atau munculnya Al-Imam Mahdi di akhir zaman. Pada episode kali ini, pada pertemuan kita kali ini, para pemirsa rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an, kita akan membicarakan sedikit. Kita akan membicarakan tentang Dajjal yang merupakan fitnah terbesar kepada manusia di akhir zaman. Khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal merupakan tanda-tanda besar hari kiamat yang akan keluar di akhir zaman. Para pemirsa rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Dajjal yang berarti at-taghtiyah, artinya menutupi. Orang yang berdusta berarti orang disebut dengan Dajjal. Orang yang berdusta disebut dengan Dajjal. Kenapa demikian? Karena orang yang berdusta, orang yang menutupi kebenaran dengan kebatilan. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Fathul Barinya. Para pemirsa rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Sekarang kita akan sampaikan 9 poin. 9 poin maksud saya, 9 poin yang akan kita sampaikan, yang akan kita jelaskan yang berkaitan dengan Dajjal. 9 poin itu yang pertama adalah siapa itu Dajjal? Yang kedua kita akan sampaikan nanti ciri-ciri Dajjal. Yang ketiga kita akan sampaikan nanti tempat keluarnya Dajjal. Yang keempat adalah kita akan sampaikan nanti di mana saja dan tempat mana saja yang akan dimasuki oleh Dajjal. Sedangkan yang kelima nanti akan kita bahas adalah berapa lama Dajjal itu berada di muka bumi ini. Yang keenam kita akan sampaikan tentang fitnahnya Dajjal. Bagaimana sebenarnya fitnahnya Dajjal itu? Sedangkan yang ketujuh nanti para pemirsa sekalian yang akan kita bahas adalah siapa sebenarnya yang akan membunuh Dajjal? Sedangkan yang kedelapan bagaimana kita bisa berlindung dari fitnahnya Dajjal? Yang kesembilan, kenapa Ad-Dajjal disebut juga Al-Masih? Artinya Al-Masihid Dajjal. Sedangkan Nabi Isa juga disebut dengan Al-Masih. Kenapa Dajjal di sini disebut juga dengan Al-Masih? Para pemirsa rahimani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Sekarang kita akan sampaikan siapa si Dajjal itu. Kita sudah katakan tadi kita akan membahas 9 poin tentang Dajjal ini. Maka kita akan sampaikan yang pertama adalah siapa sesungguhnya Dajjal itu sendiri. Dajjal adalah salah seorang anak Adam. Salah seorang anak Adam yang memiliki ciri-ciri yang sangat jelas dan nyata, yang akan diketahui oleh orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin dan mukminah ketika keluarnya Dajjal ini. Dan ini adalah merupakan cobaan yang terbesar kepada umat manusia di akhir zaman, kepada kaum muslimin, kaum muslimat yang mereka hidup di akhir zaman. Jadi kita katakan Dajjal ini adalah merupakan anak Adam juga. Anak Adam yang memiliki ciri-ciri yang jelas, ya, yang akan diketahui oleh setiap mukmin dan mukminah di akhir zaman ketika keluarnya Dajjal ini. Dan Dajjal ini merupakan fitnah terbesar yang pernah ada, yang dihadapi oleh manusia di akhir zaman. Para pemirsa rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang ciri-ciri Dajjal. Ciri-ciri Dajjal yang pertama adalah dia seorang yang muda. Ya, seorang yang masih muda, wajahnya merah. Dia seorang yang masih muda, wajahnya itu merah. Kemudian dia pendek orangnya, bukan tinggi, bukan besar, tapi pendek, ya. Dia pendek. Kemudian kakinya bengkok dan rambutnya keriting dan matanya sebelah kanan itu pecek atau buta. Ya.
dan matanya yang sebelah kanan itu becek atau buta dan keluar ya seperti biji anggur yang mengapung, seperti biji anggur yang mengapung. Dan si Dajjal ini ketika nanti keluarnya dengan ciri-ciri ini akan diketahui oleh apa namanya ini, oleh kaum mukminin, kaum mukminat di akhir zaman. Dan ciri berikutnya juga adalah ada tumbuh daging di mata sebelah kirinya. Ada tumbuh daging di sebelah mata kirinya dan tertulis ya di antara kedua matanya itu kalimah kafara, kafir ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Ma min nabiyyin illa wa qad anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab. Ala innahu a'war. Wa inna rabbakum laysa bi'a'war. Wa inna rabbakum laysa bi'a'war." Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin," tidak ada satu nabi pun kecuali ia telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal yang al-a'war al-kadzab, yang dia itu buta sebelah mata kanannya dan al-kadzab, dia ini adalah seorang yang pendusta. Ya. Ala innahu a'war, sungguhnya Dajjal itu adalah buta sebelah matanya. Wa inna rabbakum laysa bi'a'war, sungguhnya Rabb kalian itu tidak buta sebelah matanya. Ya. Yaqra'uhu kullu mu'min. Ya, yang setiap mukmin, yaqra'uhu kullu muslimin, yang setiap mukmin akan bisa membacanya, karena dalam hadis tadi ada sambungannya adalah maktubun baini ainihi kafir ya, tertulis di antara kedua matanya itu kalimah kafir. Yaqra'uhu kullu muslimin, yang setiap muslim bisa membacanya, yang setiap muslim bisa membacanya. Apakah muslimnya itu bisa baca tulis atau tidak ya, semuanya bisa membaca kalimat yang tertulis di antara kedua matanya tadi, kalimah kafara, yaitu kafir di antara kedua matanya. Jadi ciri-ciri Dajjal, ikhwati fillah, para pemirsa rahiman ya Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, adalah orang yang masih muda, wajahnya memerah, kemudian rambutnya keriting, buta sebelah matanya, kemudian orangnya pendek dan bengkok kakinya, dan tertulis di antara kedua matanya itu kalimah kafara, dan tumbuh daging di atas mata kirinya. Inilah ciri-ciri Dajjal sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tadi, Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala rahmatan wasi'atan. Ma min nabiyyin illa wa qad andara ummatahu al-a'war al-kadzdzab ala innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war maktubun baina ainihi kafara ya, maktubun baina ainihi kafirun ya. Kemudian yaqra'uhu kullu muslimin, yang setiap muslim bisa membacanya. Ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Sedangkan yang ketiga, poin yang ketiga yang akan kita sampaikan tentang Dajjal ini adalah di mana keluarnya Dajjal itu sendiri. Apakah apa namanya ini ada tempat tertentu atau tidak? Dijelaskan dalam riwayat Al-Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, bahwa Dajjal itu akan keluar dari sebelah timur Khurasan. Dari sebelah timur Khurasan. Ini sebelah timur Khurasan ini kalau sekarang tepatnya adalah di sebelah timur negara Iran. Ya, sebelah timur negara Iran. Ya, sebelah timur negara Iran. Yang akan diikuti nanti ketika keluarnya Dajjal ini oleh 70 ribu Yahudi. Yahudi Asbahan. Yaitu sebuah kota di Iran. Jadi nanti akan diikuti oleh orang-orang Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi akan mengikuti ketika keluarnya Dajjal ini. Jumlah mereka itu ada 70 ribu, ya, yang akan mengikuti Dajjal ketika Dajjal ini keluar. Ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Yang keselanjutnya, yang keempat yang akan kita bahas tentang Dajjal ini adalah di mana atau apa saja, tempat apa saja yang akan dilalui oleh Dajjal. Tempat apa saja yang akan dilalui oleh Dajjal. Diriwayatkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, ya. Apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa setiap tempat, ya, setiap tempat akan dilalui oleh Dajjal. Setiap gang, setiap tempat, ya, setiap negeri akan dilalui oleh Dajjal. Karena Dajjal ini apa namanya ini, dia berjalan sangat kencang sekali, ya, dimasuki oleh Dajjal setiap tempat, setiap negeri kecuali kota Mekah dan kota Madinah. Kota Mekah dan kota Madinah tidak akan dimasuki oleh Dajjal karena kota Mekah dan Madinah ini dijaga oleh para malaikat
dijaga oleh para malaikat. Oleh karena itu, maka Dajjal tidak bisa memasuki kota Mekah dan kota Madinah. Pemirsa sekalian berbahagia, tetap bertahan di posisi di depan layar kaca Anda. Kita akan kembali setelah yang satu ini.